sahabat-sahabatku, ini dia ya, terjadi kebakaran ya di pegunungan ini. Jadi kita bisa tahu alasannya kenapa pesawat itu mengambil air ya di laut ya. Nah ini dia, ini lumayan besar ini, yang terbakar ini lumayan besar wilayahnya. Nah, ini pegunungan sana. Oke, mendekati rumah penduduk ya. Tapi sekitar 3 jam kayaknya ya, bisa dipadamkan ini sampai ke belakang bukit itu, gunung itu ya. Tapi ya bersyukurlah sahabat-sahabatku, api sudah dipadamkan ya, mission accomplished. Jadi terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran ya, tapi sungguh hebat ya, di sini mereka memakai pesawat ya memadamkan api ya. Oke sahabat-sahabatku, semoga bisa menambah wawasan kita. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat, salam engineer. Tetap nonton dan ikuti channel saya, Zoro Engineer.